Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Oke bro, yuk terus dukung channel kita dengan cara like, share, and subscribe jika kalian suka channel kita dan suka video-video kita. Dukung terus channel kita supaya kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan lebih besar lagi ke depannya dan lebih semangat lagi nih untuk konten ke depannya mas bro. Nah, to the point aja langsung. Kita mau compare dua buah D2 Slim ya. Yang satunya dari brand Phoenix, yang satunya dari brand Xcase. Tapi kok mirip? Kok mirip gitu kan? Miripnya gimana sih? Yuk, kita langsung bandingkan dengan unitnya ya. Sebelah sini Xcase dan sebelah sini Phoenix. Dari sisi atas, dari sisi samping, dari sisi bawah, dan dari sisi samping. Sekarang dari sisi depan. Oke ya, untuk fisik nggak ada perbedaan sama sekali di antara keduanya dari segini ya. Dan dari sisi belakang juga seperti ini, sama-sama tidak menggunakan kipas dan ada lubang hawa di sebelah sini. Untuk fisik bodinya plek ketiplek mas bro, persis 100% akurat dan mirip. Oke, sama-sama menggunakan soket waterproof yang bisa dilepas pasang. Untuk memastikan ini sama atau enggak, kita cek ya. Tapi untuk dari segi kabel beda ya, agak beda untuk dari segi kabel, lebih lentur yang Xcase tapi lebih tebal yang Phoenix. Nah, kita mau cek untuk driver eksternalnya, sama-sama menggunakan driver eksternal. Sebelah sini Phoenix, sebelah sini Xcase, dan lagi-lagi fisiknya plek ketiplek sama, nggak beda ya. Percis sama dan nggak beda. Dan ini untuk kabelnya, sama-sama menggunakan tipe 3 kabel di hitam, kuning, dan merah. Tapi kalau untuk diameter kabelnya, si apa namanya, Phoenix sedikit lebih tebal ya. Dan kawat apa isi dalam tembaga juga dia lebih tebal, lebih kaku. Tapi kalau untuk Xcase dia lebih lentur ya. Nah, ke secara fisik 100%, bukan 100% sih, ada beda di kabel dikit. 90% keduanya sama antara Xcase dan Phoenix. Nah, untuk fisiknya sama, tapi untuk outputnya, cahayanya apakah sama juga atau tidak, kita langsung saksikan bersama-sama. Kita arahkan dulu ke dinding ya. Kita sama-sama coba satu-satu ya. Kita mulai dari yang putihnya dulu. Bentar. Sedang kita siapkan dulu. Oke, dua-duanya udah hidup. Bismillah. Sekarang kita coba ini untuk yang mana, sebentar.
Ini untuk Phoenix. Ini untuk X-Cash. Sama banget. Untuk karakter cahayanya sama banget. Cuma sini sedikit ada perbedaan untuk di Phoenix. Sorry bentar. Untuk di Phoenix dia putihnya lebih kebiruan ya dibanding X-Cash. X-Cash putihnya agak ke kuningan sedikit. Tapi kalau untuk di kamera nggak begitu kelihatan ya. Tapi untuk visual secara mata si Phoenix dia putihnya lebih kebiruan, sedangkan untuk si X-Cash dia putihnya lebih ke kuningan. Nah, kalian bisa lihat dari sini ya, dari cutoff-nya ya. Si Phoenix cutoff-nya agak kebiruan, sedangkan si X-Cash dia birunya sedikit, dia lebih ke kuningan. Kalian bisa lihat ya, ini sedikit lebih kuning dan ini putihnya kebiruan. Untuk warna putihnya, kalau kalian yang senangnya putihnya agak kebiruan, kalian bisa pilih Phoenix. Kalau kalian suka yang putihnya agak kekuningan, nggak terlalu campur dengan biru atau nggak terlalu putihnya, nggak terlalu tajam banget, kalian bisa pilih X-Cash. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka yang Phoenix ya. Oke, sekarang kita mau coba yang kuningnya. Oke, kuningnya ini untuk Phoenix dan ini untuk X-Cash. Untuk dari segi visual, si Phoenix sedikit lebih terang dibanding si X-Cash ya. Untuk rapihnya sama aja. Nah, dan lagi-lagi untuk keduanya, duh sorry, ini gerak-gerak terus panas banget. Untuk keduanya sih overall oke, tapi saya lebih suka lagi ke si Phoenix ya. Sepertinya saya harus pakai sarung tangan. Sebentar. Soalnya ini panas banget. Sorry banget, agak pending sedikit karena kita nggak pakai proses editing, jadinya waktu-waktu seperti ini agak terbuang sedikit ya. Nah, kita pakai sarung tangan biar lebih aman. Dan sekarang kita langsung aja langsung gas ke jalan ya. Oke, kita sekarang langsung mengetes di jalan. Ini kita nggak tes watt dan lux-nya ya dapat berapa, karena kita udah ada video detailnya di beranda kita ya. Nah, oke. Sekarang kita mau coba langsung. Bismillah, dari warna kuningnya ya. Ini Phoenix GR1. Dan ini X-Cash. Nah, untuk karakternya dia ini 11-12 ya. Kalian bisa lihat. Untuk Phoenix kuningnya dia lebih terang sedikit. Ini Phoenix, ini X-Cash. Ini kalau cahayanya disatuin sih mirip banget, nggak beda ya. Dan karakter
karakter cahayanya oke sih, rapi, sama-sama rapi, sama-sama oke. Tapi kalau untuk terang sedikit lebih terang sih Phoenix ya dibanding X-Case. Sebelah kiri kita Phoenix, sebelah kanan kita X-Case. Oke, yang bawah Phoenix, yang atas X-Case. Yang bawah X-Case, yang atas Phoenix. Dan untuk yang nyala kuningnya seperti ini. Sekarang kita mau coba untuk nyala putihnya. Karena itu warna putihnya, yang ini untuk Phoenix GR1 dan ini untuk X-Case. Nah, seperti yang kita udah jelasin tadi ya, X-Case dia putihnya sedikit kekuningan, jadi apa ya, mungkin kalau kita ukur dengan Kelvinnya dia sekitar 5000 Kelvin ya untuk yang X-Case. Sedangkan untuk yang Phoenix dia mungkin sekitar 6000 Kelvin. Nah, kalau kita sampingin ini bakalan kelihatan banget. Si Phoenix dia putihnya lebih kebiruan, sedangkan si X-Case dia putihnya agak sedikit kekuningan. Yang atas Phoenix, yang bawah X-Case. Yang bawah Phoenix, yang atas X-Case. Nah, kalian bisa lihat perbandingan dari sini ya. Saat kita pindah gantian, yang bawah Phoenix, atas X-Case. Kalian lihat Phoenix, dia putihnya agak kebiruan. Kita pindah. Nah, ini Phoenix, ini X-Case. Yang X-Case putihnya lebih sedikit agak kekuningan. Nah, jadi untuk keduanya karakter cahayanya sama. Sama-sama bagus ya. Kita dempetin, dia bisa nyatu ya. Dia nggak ada perbedaan dari segi lebar kanan-kiri dan atas-bawahnya sama. Hanya sedikit ada perbedaan di temperatur warnanya aja. Kalau kalian suka yang cahaya lebih agak kebiruan, sedikit lebih terang, kalian bisa pilih Phoenix. Tapi kalau kalian suka yang agak kekuningan, kalian bisa pilih X-Case. Nah, jadi kesimpulannya untuk dua produk ini sih 11-12 ya. Dari segi fisik dan outputnya, karakternya sama. Untuk output karakternya 90% dan untuk fisik juga 90%. Sedikit lebih unggul si Phoenix menurut saya pribadi ya. Nah, oke, segini aja compare dari kita antara Phoenix GR1 dan X-Case GR1 ya. Balik lagi ke selera kalian, lebih suka yang karakter putih kebiruan atau putih kekuningan. Oke, segini aja video dari kita. Thank you banget yang udah nonton video kita sampai sejauh ini dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel kita HS Auto Lighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.